Saya mohon maaf seandainya ada yang jauh lebih pantas untuk menyampaikan.
curahkan kasih sayang kepada anak-anak kami semua. Mungkin kami sendiri sebagai orang tua belum bisa memberikan waktu yang cukup untuk mengajarkan pelajaran bagi mereka selama di rumah. Dan justru di sekolah inilah mereka mendapatkan pendidikan terbaik mereka. Kami mohon maaf seandainya selama kami mendidikkan anak-anak di sekolah ini, kami kurang berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu guru sekalian. Tetapi yang sesungguhnya adalah kami tetap mengikuti perkembangan pelajaran mereka dan menanyakan kabar Bapak Ibu melalui anak-anak kami. Kami berharap semoga semua ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak kami akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Kami wali murid tidak mau membalas kebaikan Bapak Ibu guru sekalian, akan tetapi tulus kami berdoa. Semoga semua kebaikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Kami berharap ke depannya sekolah ini tetap menjadi yang terbaik dan semakin berkibar dengan mengusung visi-misi menuju edukasi, generasi, cerdas, dan berintegritas. Akhirnya, untuk anak-anakku sekalian TKB, selamat atas kelulusan kalian. Sekolah ini kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Kalian semua harus tetap semangat, karena belajar itu tidak pernah ada habisnya. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Demikianlah kata sambutan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Taik Unta Tasikmalaya, Tara Harita, tetap jaya.